8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 4 Keesokan harinya, Siye Taihap mengumpulkan tetangganya dan membicarakan perihal pernikahan putrinya, kemudian membagi tugas persiapan acara pernikahan, undangan dilayangkan, hari kedua Lu Pangcu dan enam piawakiok yang menerima undangan pada malamnya langsung menemui Siye Taihap dengan hampir seluruh anak buahnya sehingga pekerjaan persiapan pesta siang-siang sudah selesai. Hari ketiga bantuan dari Toan Kung Chu dan rekan-rekannya berupa kursi dan konsumsi dan hari keempat pesta pernikahan pun dilaksanakan, seluruh penduduk sinyang baik dari kalangan pemerintah dan rakyat biasa tertumpah di tempat pesta pernikahan itu. Dan beberapa piawakiok dari desa dan kota kecil berdekatan juga tidak melewatkan pernikahan kedua dari Beng mereka, Semuanya merasa gembira senang dan yang paling banyak menerima ungkapan selamat adalah Xie si Taihap karena setelah keberangkatan putrinya bersama mantunya ke Changchung para kausu dan piao kio mengunjunginya untuk mengungkapkan selamat bahkan tiga bulan kemudian suhengnya yang tiawasi ayah Gusin Hok datang luar biasa mengejutkan sute kabar yang aku terima di barat sudah sampai bahwa Bengchu telah menjadi mantumu demikianlah suheng. Berapa harikah Bengcu di sini? Hanya satu minggu suheng, pertalian yang mengejutkan Sute, bagaimana awal pertemuan keduanya dan bagaimana reaksi istri pertamanya, Swatji dan Hokji bertemu mereka di rumah makan, pulang dari sana Swatji minta supaya dia dinikahkan dengan Bengcu, kami orang tua terperangah dan mengingatkan permintaan yang tidak masuk akal itu, sebab Bengcu sudah punya istri, tapi dia tetap bersikeras dan karena didorong dan diagulkannya kebijaksanaan Beng Chu. Terpaksalah saya coba sampaikan, Beng Chu meminta waktu tiga hari karena dia ada pertemuan dengan para Kung Chu, sepulang dari rumah-rumah Toan Kung Chu. saya yakin jawaban Beng Chu akan berakibat fatal pada Swaji. Tahunya, Su Heng yang memberi jawaban bengcu pada Suat Ji adalah istrinya yang pertama, sementara bengcu melamar Suat Ji kepadaku. Dan tiga hari persiapan seluruh penduduk sing yang ikut andil, bahkan semua kungcu memberi bantuan. Kita akan melihat keluarga bagaimana yang dibentuk bengcu yang sakti dan budiman itu, dan setidaknya kita ada pertalian di sana. Siei tai Taihap mengangguk dan membicarakan masalah lain. Setelah dua bulan perjalanan, keluarga Beng Cu sampai di kota Luceng, bagian timur kota Changchung, wajah Swat agak sedikit pucat karena sudah tiga hari dia tidak enak badan, dan muntah-muntah. Hal itu membuat ketiganya sangat gembira karena Han Tiong menyampaikan hal itu setelah melihat gejala pengetahuan pengobatan yang sudah difahaminya dari kitab suhunya yang diberikan suhengnya Kam Hon Ki. Saat itu Hong Tiong dan kedua istrinya istirahat di sebuah hutan, Hang Moi tahukah kamu keadaan dirimu, tidak Tiong Hong Han Tiong senyum dan mengecup mata Suat Hong, sementara Lin Suat sedang menguliti kelinci tangkapan mereka, kenapa dengan Cici Tiong Hong Han Tiong menoleh melihat Lin Suat Suat Moi tinggalkan dulu pekerjaanmu mendekatlah ke sini sayang, Lin Suat buru-buru mencuci tangan dan mendekati Han Tiong dan Suat Hong. Hang Moe sedang mengandung anak kita, air, cici, kita akan ada momongan, aduh cici, jagalah badanmu, supaya anak kita tidak kenapa-kenapa, Lin Suat memeluk Suat Hang dan mengecup kedua pipi Suat Hang. Koma Suat Hang juga memegang kepala dan mencium Lin Suat Hang dengan gembira, kamu juga Suat Moe jangan terlalu lelah, tentu cici, kita tidak akan lelah, karena Tiongko ada bersama kita, baiklah Cici, aku selesaikan dulu makanan kita, baru aku menemanimu temanilah Cici Muswat Moi, dan saya akan melanjutkan pekerjaanmu, Suat Hang senyum, Lin Suat mengedipkan matu dan tersenyum, lalu keduanya berpelukan. Han Tiong dan kedua istrinya memasuki likuan untuk istirahat, baru saja ketiganya duduk empat orang pengemis mendekati Han Tiong, Selamat datang bengcu kami yang budiman dan jiwi hujin yang mulia, Han Tiong tersenyum, selamat berjumpa cuy yang yang baik, silahkanlah duduk dulu dan mari kita makan siang baru setelah itu kita bicara, terima kasih bengcu, keempat pengemis segera menggeser sebuah meja dan kursinya dan duduk, empat pengemis adalah empat pangcu dari kaipang yang ada di kota Changchung, yang pertama berumur 50 tahun, tubuhnya kurus dengan kulit agak kehitaman, bajunya yang bertambal dengan memakai sabuk hitam, lalu kun beng pangcu dari hakin kai pengemis sabuk hitam, yang kedua buleng. Bok pangcu seorang yang sudah berumur 60 tahun, mukanya putih terkesan. Pucat bajunya bermotif kembang pangcu dari HWAI Kai Pang, pengemis baju kembang, yang ketiga luban Hok pangcu pimpinan Hektung Kai pengemis tongkat hitam. Dan yang keempat, pau cintung Pang dari Low Pang, pengemis baju butut. Hang Moi dan Swat Moi, kalian istirahatlah dulu sementara saya membicarakan keperluan si Chu Pang dari Kai Pang. Baik, Tiongke, Maaf, si Chu Pang kami tinggal untuk istirahat. Baik, baik. Jiwi hujan beng Cu, Terima kasih, empat Pang Chu, Pang berdiri dan menjura. Mari, Swat Moi. Kedua istri Bengcu meninggalkan mereka untuk istirahat. Baiklah Si Chu Pangcu, ada hal apakah? Bengcu kami yang budiman. Hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan keadaan kota Cangcung. Hal Cangcung sudah saya dengar di Sinyang Bagaimanakah perkembangan terakhirnya? ah syukurlah jika demikian Bengcu. Perkembangan terakhir kondisinya memprihatinkan Bengcu. Selama lima tahun pembebanan pajak sudah mencekik rakyat. Pemaksaan kehendak dan penindasannya demikian mengiriskan. Siapa saja yang menentangnya berakhir dengan kematian, sampai hari ini sudah ada puluhan pendekar yang menemui ajal di tangannya, dan juga puluhan gadis yang dipaksa untuk memenuhi nafsunya sebagian dijadikan selir dan sebagian diabaikan. Dan sekarang pasukannya sedang memburu para pendekar dan kausu yang dinilai menentangnya. Kami juga terpaksa menyembunyikan diri dan meninggalkan Cangchung sampai ke Luceng untuk menghindarinya sambil menunggu Beng Chu yang mulia sampai kemari. Hmh, baiklah Si Chu Pang Chu, besok malam saya akan berada di Cangchung. Semoga saja hal ini dapat diselesaikan. Baiklah Beng Chu, sebagai gambaran kediaman Sumakun yang berada di sebelah barat kota Cangchung, di samping Sumakun sendiri, dia memiliki lima orang tangan kanan yang juga sakti dan juga memiliki pasukan ratusan banyaknya. Jadi, bengcu, apakah yang dapat kami lakukan? Si cu, Pang cu yang baik, dalam satu minggu ini cobalah hubungi rekan-rekan pendekar, kausu, dan Pang cu, baik Kai, Pang, maupun Tia, Wakio. sponsori pertemuan itu, saya mau berjumpa si cu semua. Baiklah, bengcu segera. Hal ini kami lakukan. Terima kasih Sucu Pangcu. Sekarang berangkatlah. Semoga tirani ini dapat kita selesaikan dengan baik. Setelah keempat Kai Pang berangkat, Han Tiong naik ke atas menjumpai Swat Hang dan Lin Swat. Kokoh hal apakah urusan Sucukai si Pang urusan di cangcung Swat moi, Swat Hang yang tertidur terjaga dan bangun. Bagaimana keadaan muhang Hang Moi, Han Tiong mendekati tempat tidur di mana Swat Hang tidur. Kepalaku pusing. Hmh. Ini obat baru kita dapatkan di sini tadi, Suat Moi pergilah jumpai pelayan dan minta tolong memakai dapur mereka untuk merebus obat ini, rebus obat ini dengan tiga gelas air sehingga tinggal satu gelas, lalu bawa ke sini, baik Tiongko, Suat. Hang menerima obat dan segera keluar untuk merebusnya. Setelah minum obat rasa pusing Suat Hang berkurang, Hang Moy obat ini hanya meredakan pusing saja, sementara rasa mual itu akan terus karena hal itu alami bagi perempuan yang sedang ngidam, suat Hang senyum, terima kasih Koko. Koma keadaanku ini membahagiakan diriku Koko, bagaimana urusan Kaipang apakah hal cangcung yang mereka keluhkan? Koma benar Hang Moy. lalu apa yang akan Koko lakukan? Malam ini saya akan berangkat ke sana untuk melihat kedaan dan kalian sayang tinggal di sini secepatnya aku akan kembali berangkatlah koko aku akan menjaga dan memperhatikan cici Han Tiong senyum benar berangkatlah koko kami akan tunggu di sini baiklah Moimoi moi, Han Tiong keluar kamar untuk mandi dan membersihkan diri Rumah besar itu sangat megah dengan pagarnya yang tinggi. Di gerbang pagar, ada empat pengawal berdiri tegap. Di sebelah dalam ada gardu jaga, diisi lima pengawal di bagian selasa rumah kiri. Kanan pintu berbaris empat puluh pengawal, sementara di dalam bagian ruang tengah dikelilingi sepuluh pengawal dengan kondisi diaga, dan di pintu ruang dalam ada sepuluh orang yang menjaga. Seorang lelaki berumur 35 duduk di kursinya yang megah dengan ukiran naga, wajahnya tampan dengan rambut panjang terikat demikian rapi. Koma matanya yang tajam di topang garis pipi yang kekar, jenggotnya pendek dan kumis terawat rapi menambah daya pikat akan kejantanannya. Tubuhnya kekar dengan dada yang bidang, dia adalah sumakun yang julukan Siu Binsin Sian, dewa sakti bermuka tampan. Yang sedang melaksanakan pertemuan dengan lima pengawal utamanya, yang pertama lelaki berumur empat puluh kepalanya botak dan matanya tertutup sebelah, dia adalah Sian Pek, Dewa Gledek, pimpinan pengawal utama, yang kedua seorang bertubuh hitam dengan rambut berwarna merah holiong, naga api, yang ketiga Chiumo, setan arak, seorang kakek berumur enam puluh tahun, yang keempat adalah Mo Kiam si pedang setan, bermata sipit dan codet hitam di pipi kanannya, dan yang kelima kwe ikiam bimoli, setan cantik berpedang iblis. Aku mendengar Beng Cu yang baru sedang melakukan perjalanan ke wilayah kita dan sudah sampai di Sinyang, benar Taijin, untuk itu kita harus lebih hati-hati, apa yang mesti saya takutkan, dia itu hanya setingkat di atas kian TSMKWI Dia tidak akan mampu melawanku Benar sekali Taijin Apalagi Taijin ada bersama kami berlima Siapa yang mampu mengusik Taijin? Namun Taijin ada menggembirakan dan menyenangkan Taijin Apa itu sian? Pa? Tanda tanya istri Bengcu itu amat cantik Mempesona Umurnya baru 22 Naik turun tenggorokan Sumakun mendengar wanita cantik HMH kalian harus dapatkan wanita itu, jadi kalian harus ikuti perkembangan perjalanannya dari senyang sampai ke sini. Jika ada peluang kalian tundukkan wanita itu dan bawa kemari, baiklah Taijin kami akan laksanakan. Lima orang pembantu utama menyebar mat, -tum -mat -tum sehingga ketika Han Tiong dan kedua istrinya memasuki luceng maka Sian Pek membagi tugas. Muli kembalilah ke Changchung dan laporkan kepada Taijin bahwa kita akan meringkus kedua istri Kim Hong Taihap. Hehehe, hehe. Memang nasib Taijin yang mujur dikirain satu domba ternyata dua. Baiklah aku akan melaporkan pada Taijin. Koma dan cepat diringkus jangan sampai Taijin menunggu lama. Beres tanda seru nanti malam kedua wanita itu sudah ada di tangan kita. Koma Ciu mau meyakinkan, setelah KWI Kiam Bimoli pergi keempat orang itu menunggu sampai larut malam, tapi keberadaan mereka sudah tercium Hekin Kaipang dan Lui Kai Pang dan melaporkan pada pangcu mereka, segera malam itu empat pangcu yang tadi siang menemui Han Tiong berkumpul, mereka telah mencium keberadaan Bengcu, artinya mereka memiliki rencana, benar lu pangcu apalagi anak buah saya melihat iblis perempuan itu keluar gerbang kota kembali ke Changchung, Demikian kah Bu Pangcu, kalau begitu kita harus menemui Bengcu dan mengabarkan kemungkinan rencana jahat mereka, benar kata Po Pangcu. Jadi marilah kita kembali ke Likuan, keempat Pangcu itu dengan cepat kembali ke Likuan, di penginapan mereka hanya menjumpai Suat Hang dan Lin Suat, ada apa sih Cu Pangcu, begini Bengcu hujin, sepertinya sumakun dan anak buahnya. Mempunyai rencana dan telah mengetahui keberadaan Bengchu dan keluarga. Suat Hang menatap keempat Pangchu itu dengan lembut. Si Chu Pangchu, ceritakanlah dengan jelas supaya kami mengerti. Lalu Pangchu menjura, Bengchu Hu Jin yang mulia. Lima pengawal dari Sumakun berada di Luceng, Salah satu dari mereka sudah kembali ke Chung sementara di sini ada empat. Hal itu biasa saja si Chu pangcu keberadaan Bengcu tentu akan siang-siang sudah diketahui oleh Sumakun terlebih dia memiliki kaki tangan yang banyak sebagaimana halnya para Sicu juga demikian bukan lalu apa yang si pangcu khawatirkan yang kami khawatirkan Bengcu Hujin adalah niat yang terkandung dengan keberadaan lima pembantu utamanya Sebab kalau hanya untuk mengikuti gerak-gerik bengcu cukup satu dari mereka akan selesai. Tapi kalau sampai kelimanya ada di sini itu artinya ada niat culas yang akan dijalankan. HMH, benar juga perhitungan itu si cupangcu, hal yang mungkin kuat terjadi adalah memancing harimau keluar sarang. Koma dugaan cici kuat kemungkinannya, jadi bagaimana cici apa yang harus kita lakukan? kita akan waspada malam ini benar bengchu hujin kami akan berjaga di luar sepanjang malam ini hmh terima kasih atas perhatian yang luar biasa besar ini si chupangchu itu menambah ketenangan bagi kami untuk menjaga bengchu jiwi hujin hal yang kami lakukan tidak sebanding daripada apa yang dilakukan oleh bengchu selama 10 tahun ini baiklah si chupangchu kami akan masuk ke dalam jika ada hal mesti dilaporkan kepada kami jangan sungkan menyampaikannya, baik Beng Chu, Hujin, kemudian keempat Pang Chu itu keluar, ketika malam sudah kian larut, empat orang bayangan melayang di atas atap, Sian Pek yang berkepala botak mencongkel genteng kamar Swat Hang dan Lin Swat, Swat Moi, hati-hati musuh telah bereaksi, mari dengan kita keluar penginapan dan turun ke bawah, Lin Suat mengangguk dan mereka pun keluar dengan langkah ringan turun ke bawah, Sian Pek yang membuka genteng dan menjenguk ke bawah mengumpat, sialan kedua wanita itu tidak ada di dalam. Sementara di halaman penginapan Suat Hang dan Lin Suat mengintai empat bayangan yang ada di atas atap kamar mereka. Koma tiba-tiba empat bayangan muncul dan menyerang, Lopangcu dan ketiga rekannya yang berjaga di luar penginapan terkesiap melihat empat bayangan itu dan tidak berpikir panjang mereka. Melompat ke atas dan menyerang, hehehe, para pengemis bau yang mengantar nyawa, di uber-uber ternyata datang sendiri mengantar nyawa. Lopangcu dan Pangcu terpaksa mencelat ke bawah setelah beradu pukulan dengan Sian Pek. Sian yang hanya tergetar langsung meluncur ke bawah dengan serangan berbahaya, Sian dikeroyok Lo Pang dan Bu Pang Choo, sementara Lu Chu dan Po Pang disambut Ho Lyong sehingga mereka pun terpaksa turun ke bawah. Pertandingan dua kelompok ini sangat seru di tengah malam buta di halaman Likoan, keempat Pang Choo itu harus menerima bahwa kedua lawan mereka ini masih di atas, pada jurus ke-100 Sian sudah mendesak pengeroyoknya, Lo, Pangcu dan Bu Pangcu sudah tidak bisa membalas, sebentar lagi mereka akan ambruk. Lo Pangcu dan Bu Pangcu serahkan mereka padaku dan bantu si Cu Pangcu yang lain, gerakan pedang Suat Hang yang menggulung cepat membuat Sian Pek mundur, kedua Pangcu langsung menyerang Ho Lyong membantu duarkannya, Ho Lyong yang hampir menusukkan tombaknya ke arah lambung Po Pangcu terpaksa ditarik karena tangannya akan disabet pedang Lo Pangcu. Ciumo dan Mokiam merangsak maju. Membaptu Ho Lyong tapi terjangan mereka dicegat Lin Swat dan pertempuran terus berlangsung dalam tiga kelompok, Sian Pek dalam 50 jurus terdesak hebat akan tekanan jurus Kim Pengkiam Hoat yang dimainkan oleh Suat Hang terlebih setelah dimatangkan suaminya selama perjalanan ke timur, Ho Leong juga tidak dapat mendesak lagi hanya mampu bertahan dari keroyokan empat pangcu, yang mendapat lawan berat adalah Lin Suat yang dikeroyok dua pentolan Sumakun, jika satu lawan satu, Lin Suat akan mampu mengalahkannya walaupun akan memakan waktu yang lama, tapi sekarang Lin Suat dikeroyok dua orang yang kesaktiannya hampir berimbang. Koma melihat keadaan Lin Suat, dengan satu gerakan cepat dan tepat pedang Suat Hang menusuk pundak Sian Pek, Auh, G, darah bersimbah, tapi untung baginya Suat Hang tidak menyusulkan serangan karena dengan kecepatan kilat sudah menerjang ke arah pertempuran Lin Suat Hang yang terjengkang dan akan menerima hantaman tongkat ciumu pada perutnya dan tusukan pedang pada lehernya. Terang, terang dengan gerakan luar biasa cepat dan indah kedua senjata itu terpental bahkan pedang Mokia melepas dan tangannya sudah dicium pedang Suat Hang, Lin Suat selamat. Dengan wajah pucat dia berdiri di belakang Suat Hang dan menyerang dengan pedangnya, makin tak karuan Cumo dan Mokiam, tapi tiba-tiba Sian Pek masuk dalam pertempuran. Keadaan makin ramai desingan pedang dan gaungan tongkat membuat suasana malam itu menegangkan, Holyong tinggalkan Cecunguk itu dan bantu kami. Ho Lyong yang seimbang dengan empat pangcu tidak bisa segera mendekati pertempuran ketiga rekannya, dia dikurung ketat empat pengemis itu, sehingga dia nekat melompat ke arah Sian Pek dan menerima totolan tongkat dari Po Pangcu membuat dadanya sesak, namun dia selamat dari tiga senjata yang lain karena pukulan Sin Kang Sian Pek menghantam mereka sehingga harus mundur. Empat orang pentolan Sumakun mengeroyok kedua istri Kim Hong Taihap Bengchu Suasananya demikian ramai dan menegangkan, keempat pangcu berusaha masuk, tapi kisuran tenaga sakti di seputar pertempuran membuat mereka terhalang, pertempuran tingkat tinggi, dengan luar biasa cerdik Sian Pek memfokuskan serangan kepada Lin Swat sehingga membuat Swat Hang harus membagi perhatian, hal itu membuat daya serangan Swat Hang kendur sampai 50, mundurlah Swat Moi. Suatmo yang merasakan serangan-serangan Pek melompat mundur. Setelah kemunduran Lin Suat, jurus Kim Pengkiam Hoat mulai kembali menunjukkan kehebatannya. Lin Suat dan empat Pangcu meleletkan lidah melihat jurus Kim Pengkiam Hoat di puncak kekuatannya. Keempat pentolan itu tidak mengira akan mengalami nasib senaas ini tanpa dibantu istri pertama Bengcu ini semakin kokoh dan hebat. Sian Pek salah perhitungan, jika seandainya Lin Suat masih ikut bertanding, kepiawaian Suat Hang tidak akan segemilang ini. Wajah Suat Hang demikian tenang walaupun keringatnya sudah membasahi tubuhnya untungnya Suat Hang sudah menerima ilmu bertempur yang memakan waktu lama walaupun sehari semalam sebagaimana Han Tiong melakukannya, Ilmu ini telah diajarkan suaminya kepadanya yakni ilmu yang oleh Bu ke Sian Su dinamakan Siuliantin Liong bersemedi menunggang naga, gerakan Sian Pek sudah melemah, darah di pundaknya berdarah lagi akibat tenaga yang dipaksakan dan akibat kendornya serangan Sian Pek, serangan Swat Hang menemui sasaran, ketika Sian Pek undur ke belakang melenguhkan pundaknya yang amat nyeri, Pedang Suat Hang menghantam tongkat Chiumo dan dengan indah tenaga aduan mementalkan pedang Suat Hang menyabet leher Mo Kiam hingga tergorok. Dan tidak sampai di situ, desingan pedang yang menyambar menusuk lengan Ho mokiam Mo Kiam terkapar dan menggelepar seperti ayam disembelih. Ho Lyong dengan pucar mundur memegang lengannya yang mengucurkan darah. Ciumo yang merasakan tangannya bergetar terpaksa menjauh sementar posisi Sian Pe amat terkejut dengan gebrakan cepat luar biasa itu dan tidak menyadari setelah tusukan itu tubuh Swat Hang melenting ke udara dengan luncuran indah dengan ombak sinar pedang yang gemilang mencecar tubuh Sian Pe. Dia hanya mampu mengelak dua gebrakan dan keras, ak a a a, -a -uh. sikunya terbabat diiringi jeritan sakit, darah memancur kuat dari lengan yang sudah buntung. Ciumu dan Ho Lyong segera melompat melarikan diri, Sian Pek tentu tidak sudi ditinggal, walaupun rasa nyeri menguasai seluruh pori-porinya dia berusaha melompat dengan sisa tenaganya, Lin Suat hendak mengejar jangan dikejar Suat Moi. Koma Suat Hang memegang kepalanya terasa pening dan hoak, hoak tubuh Suat Hang limbung untung dengan cepat Lin Swat memeluk tubuhnya hingga tidak ambruk ke tanah. Koma kepalaku pening Suat Moi, Lin Swat melihat muntahan itu bukan darah tapi hanya air dan ludah, lalu ia tersenyum, anak Tiongko, anak kita merajuk Cici, melihat senyum itu tidak dapat tidak Swat Hang tersenyum lalu berusaha berdiri, duduklah di kursi ini Cici, Swat Hang duduk dan empat pangcu mendekat dan menjurah, Sungguh Matthew ini benar-benar tidak melihat siapa yang dihadapan jika suaminya naga betapalah tidak istrinya juga tiada lain adalah naga, Bengcu Jiwi hujan puas Matthew kami melihat bangga hati kami tidak terperikan menyaksikan empat momok yang ditenggarai oleh Sumakun lari terbirit-birit di hadapan Hujin Bengcu, Chu sudahlah dengan pujian itu sekarang hari sudah hampir pagi, segeralah laksanakan apa yang diperintahkan suami kami kepada kalian. Benar, Bengcu Hujin, segera kami akan lakukan dengan muka gembira dan kepuasan yang nyata. Keempat, pang Chu Kai pang itu pergi. Cici, bagaimana sekarang? Apa yang Cici rasakan? Anak Tiongkok anak kita, rasanya mengasami perutku hingga mual. Hik, hik, hik. Lin Suat Hang tertawa mendengar pengulangan kata-kata yang digunakan oleh Suat Hang yang datang darinya, marilah kita masuk ke dalam cici, keduanya pun memasuki penginapan kembali sementara banyak mata memandang kagum ketika para tamu keluar dari kamar untuk mandi pagi, tamu-tamu itu banyak yang mengintip. Pertempuran di halaman penginapan itu, Cici, aku tidak mengira bahwa Cici demikian saktinya, dengan kondisi tubuh Cici masih mampu mengusir empat orang lawan tangguh itu, Swat Hang memandang muka wajah dengan garis bahagia di muka Lin Swat, Swat Moi kamu tidak lama lagi akan sama dengan aku, suami kita akan membentuknya, jurus pedang Raja Walimu akan menemui kegemilangannya di hadapan suami kita, bahkan akan banyak lagi hal yang akan kita petik dari siansu suami tercinta kita, Lin Swat Hang memeluk Swat Matanya berkaca-kaca, entah bagaimana aku bersyukur kepada Tian akan kemurahan hatimu Cici, bukan kemurahan hatiku Suat Moi, tapi kemurahan cinta dari suami kita. Dan tentu kedudukan kita ini masih akan ada lagi yang akan melihat dengan hikmat cintanya dari kaum kita kepada Sian Su Sumi kita. Koma benar Cici betapa hangat hatiku dan merindukan entah siapakah mereka itu, sudahlah Suat Moi, pergilah mandi dulu. Baik Cici, aku akan meminta kepada pelayan untuk membuat air mandi hangat untuk Cici, HMH, demikian pun baik untuk menyegarkan badan yang lelah, Lin Suat meninggalkan kamar dan pergi mandi. Han Tiong dengan kecepatan lari yang laksana terbang meninggalkan Lu Cheng, dan paginya sudah sampai di sebuah hutan bambu, Han Tiong beristirahat dan mengisi perut dengan panggang kelinci tangkapannya, wajah yang lembut demikian tenang dengan tarikan harisma pada pandangan matanya, Han Tiong sengaja berdiam di hutan itu karena dia akan memasuki cangcung pada malam hari, telinganya yang tajam mendengar langkah lari dari kejauhan, Han Tiong melayang ke atas pohon yang tinggi, menatap ke arah bayangan yang menuruni bukit mengarah ke jalan setapak di bawah, Bayangan seorang perempuan pikirnya, setengah jam kemudian sampailah perempuan yang ternyata KWI Kiam Bimoli yang pagi. Pagi meninggalkan rekan yang diluceng baru sampai di hutan itu ketika melewati jalan setapak yang akan mengarah ke gerbang kota Cangcung, matanya menengok ke atas bukit jalan setapak yang dilaluinya karena tertarik melihat gumpalan asap. Bimoli mendekati tempat bekas pemanggangan hontiong, HMH Sialan hanya tinggal tulang saja dan orangnya sudah pergi. Lalu Bimoli bergerak lagi dengan kecepatan larinya menuju gerbang kota dan tanpa disadarinya ada bayangan Han Tiong yang mengikutinya dari atas seperti layang-layang. Han Tiong merasa curiga akan umpatan Bimoli kepada tempat bekas pemanggangannya karena umpatan itu menunjukkan kelaparan yang sangat perempuan itu, tapi tidak dipedulikan karena memburu sesuatu ke arah Chang Chung. Akhirnya sampailah KWI Kiam Bimoli ke gerbang cangcung malam sudah larut Dia terus menuju ke arah utara Han Tiong terus mengikutinya sehingga sampai ke rumah yang mentereng dan megah HMH Dari gambaran Lopangcu inilah rumah Sumakun Pikir Han Tiong, semua pengawal yang ada berpapasan dengan Bimoli menjurah hormat Apakah Taijin ada? Ada liap Segera laporkan pada Taijin saya hendak menghadap Baik liap Orang itu masuk ke dalam, dan tidak berapa lama mempersilahkan Bimoli masuk. Han Tiong yang sakti tanpa mereka sadari sudah berada di atas pohon yang tumbuh di bagian luar pagar samping dari tempat itu dia mengerahkan daya tajam pendengarannya, hahaha, <anyainiro> haha, bagaimana Bimoli, apa yang hendak kau laporkan padaku, Sumakun yang tampan dengan setelan baju tidur menerima kedatangan Bimoli, Kabar gembira yang akan ku sampaikan pada Taijin, oh, ya, cepatlah ceritakan, ternyata istri Bengcu itu tidak satu tapi dua, dan keduanya memang sangat cantik, lalu bagaimana Bimoli, Sian Pek, Tuako menyuruh saya menyampaikan hal ini kepada Taijin dan kemungkinan besar mereka sudah dalam perjalanan ke sini dengan dua tawanan cantik. Hahaha, hahaha. Aku senang sekali Bimoli. Bagaimana kalau malam ini kita adakan pesta minum yang hanya kita saja? Bimoli yang bangor sama Birahi ini bagaimana bisa menolak? Hal ini sering mereka lakukan karena usianya yang 40 tahun tapi dengan wajah yang terlihat masih muda membuat Sumakun tidak bisa tidak melupakan perempuan berpengalaman ini dengan genit Bimoli berdiri. Kalau sudah ada tawaran ini Bimoli tidak lagi pakai peradatan di depan kungcu ini, hal itu selalu kunanti nanti terlebih aku juga sangat lapar, lapar akan perutku dan lapar akan dirahiku padamu, hahaha, <laughs> hahaha, marilah moi, moi kita ke kamar saya, Han Tiong yang mendengar laporan itu terkejut dan tubuhnya menghilang dari dahan pohon yang rimbun itu, ada penyusup, Bisik Sumakun dan cepat menerjang ke arah suara yang ditangkap pendengarannya, Han Tiong mengelak dan tangannya menusuk ke arah Metu dan Sumakun melempar diri ke belakang dengan berpoksai, Han Tiong berdiri dengan melipat tangan, wajahnya yang tampan dengan Metu, tajam. Melihat Sumakun dan Bimoli, apakah kamu Kim Hong Tai hap? Tanda tanya tegur Sumakun dengan Jumawa setelah melihat Han Tiong, benar Sumakun dan aku datang perihal kelakuanmu selama ini, haha, <mulit> haha, Kim Kong Tai Hap orang boleh saja takut mendengar julukanmu, tapi aku sumakun siu bin sin sian tidak akan takut, heh beng cu murahan apa hakmu aku berbuat ini dan itu sesukaku, apa yang mau kau agulkan di depanku, apakah sudah punya nyawa rangkap sehingga berani datang ke sini, koma, <hih> hehe. Sungguh perilaku manusia tidak tahu diri menganggap tidak ada lagi langit di atas langit, kejumawaan dengan takaran yang menjijikan, sungguh tidak dinyana keponakan Kim Siaweng, kamu ini sangat menyedihkan, mendengar jawaban Hon Tiong yang menyinggung kesombongannya, membuat Sumakun marah, sial dangkalan. Koma tangannya mengulur dengan hawa yang mengeluarkan ganda harum tenaga sakti pelajaran dari kongkongnya Sumakiat Siang Tok Chiang, Tangan racun wangi, Han Tiong menyambut pukulan sumakun dengan gansinkun kun, belaam sumakun terlempar tiga tindak sementara Han Tiong tubuhnya bergetar tangannya seperti kesemutan, namun hanya sebentar karena reaksi hawa racun langsung tawar dengan ilmu Po Poin, sumakun pucat, tenaganya kalah jauh dibanding bengcu ini dan hawa racun tidak mempengaruhinya, tapi buka si sumakun kalau harus Ciut segebrakan. Sumakun mulai menyerang dengan ilmu-ilmu dari kakeknya yang oleh Hong Tiong kelihatan seperti capcai Tapi karena ditopang oleh tenaga sakti beracun dan kecepatan yang luar biasa membuat serangan itu amat berbahaya Ternyata pada jurus campur aduk itu tersimpan kekuatannya karena membingungkan dan melengahkan lawan Koma tapi Sumakun harus menelan pil pahit yang dihadapinya ini Kong Chownya ilmu silat dengan senyuhan Tiong yang memberikan kesempatan pada Sumakun dengan bertelit dan mengelak, melihat hakikat dari jurus campur aduk itu menunjukkan amarah, sedih dan putus asa bahkan terkesan gila, entah siapa yang menciptakan jurus itu pikirnya, hanya itukah yang kamu punya Sumakun? Han Tiong menyela menyinggung kesombongan Sumakun, bangsat, kamu hanya bisa mengelak, ayo lawan aku! kalau kamu ada ilmu, jangan pengecut dan berlari, hehehe, hehehe sumakun si dewa jumawa, hati-hati aku kan membalas, Han Tiong mengubah gerakan, dan meniru jurus gila campur aduk yang dimainkan sumakun, dan tak ayal dalam 30 gebrakan hugah. Tendangan kuda seperti lompatan kodok itu menghantam perut Sumakun, makin berkeringat dingin. Sumakun menerima hantaman itu ilmu kakeknya yang dibanggakan dipakai orang lain menghantam perutnya. Sumakun kalau hanya itu yang kamu miliki bagaimana engkau sesombong itu? Makin perih dan panas hati Sumakun, benar-benar kesombongannya dipertelikim Hong Taihab. Dengan hati mengkal tak terperikan dia mencabut pedangnya, dia mainkan ilmu simpanannya Pat Sian Kiam Hoat. Han Tiong memperhatikan ilmu keturunannya digunakan Sumakun, HMH, lumayan pikirnya, sampai banjir keringat Sumakun tidak bisa mendapatkan sasaran, gerakannya sudah didahului di depan oleh Kim Kong Tai Hap. Layaknya Sumakun di hadapan Kim Kong Tai Hap. seperti murid berlatih sama Sukongnya, Sumakun apakah perhatian kiam hoat milik leluhur yang berbudi ini telah banyak merenggut nyawa atas nama kezaliman? Apa maksudmu koma bukankah itu ilmu Kim Siaweng? Benar, Sumakun ditanya demikian malah seperti mendapat angina dikiranya Han Tiong jerih menghadapi ilmu Sukong Chonya. Lalu Sumakun mengeluarkan dua mowupit dan menyerang dengan ilmu Hang Ing Bun Hoat. Han Tiong berkelit dan mengelak, Intisari ilmu ini sudah dalam genggamannya ketika ia dan suhengnya Kam Hon Ki mengadu ilmu, sampai seratus jurus ilmu langka dan hebat itu tidak juga sehingga Sumakun semakin kesal dan jengkel. Heh Kim Kong Tai Hap kenapa mengelak apa kamu jerih dengan ilmu Kim Xiao Weng? Hehe, benar-benar tidak tahu diuntung Dewa Jumawa goblok ini, terima ini Hang In Bun Hoat dari Sukong Chou Han Tiong memulai jurus Hang Bunhoat Bun Hoat tanpa mewupit hanya dengan dua telunjuk, gerakan melukis huruf di udara demikian indah dan kokohnya melenting seirama dengan kedudukan kaki yang menuliskan simo Mo Kecam Liang hati jahat membunuh nurani menjauhkan manusia dari kebaikan. Sumakun tak ayal empat kali menerima totolan telunjuk pada dada di atas hatinya sehingga jantungnya berguncang dan memuntahkan darah segar, untungnya dia berhadapan dengan Kim Hong Tai Hap yang tidak turun tangan sebelum mengajak berbicara, bagaimana Sumakun Dewa Jumawa bodoh, Bimol yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa bergerak karena dia selalu disambar metu, tajam Hon Tiong jika berbicara, uhaha, Suma tidak takut mati caat, pedang yang diletakkannya langsung diambil menyerang sekaligus kipas yang ada diikat. Pinggangnya dicabut, gabungan Lohai San Hoat dan Pat Sian Kiam Hoat dimainkan Sumakun, serta Merta Tiong mundur dan mencabut kipasnya, permainan Lohai San Hoat dibalas ilmu yang sama, Sumakun memang lebih sakti dari salah seorang Tian Kwi ataupun dikeroyok dua orang dari Tian Kwi. Hanya karena ilmunya yang sakti dan langka. Koma. Tapi di hadapan Hon Tiong Sumakun tidak lebih dari hak kui bocah cungutnya Tian Tsem hal ini karena semua ilmu Sumakun kembali ke kandang pemiliknya, Sumakun sudah tak sanggup lagi, semenatar pagi sudah muncul, pasukan, serang koma teriakan itu satu sandi untuk semua pengawalnya, sekejap saja ruangan itu dipenuhi tentara, Han Tiong sudah siap dengan harpanya, ratusan tentara maju menggebrak ke tengah ruangan, ting, 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 jereeng. Tak ayal lagi pasukan yang banyak itu harus sambruk tidak sadarkan diri, jentikan senar itu masih berkumandang sehingga semua pasukan baik yang di dalam sampai ke halaman rumah roboh pingsan termasuk Bimoli, dan Sumakun yang berdiri melonggo melihat kejadian luar biasa itu, dia tidak menerima pengaruh apa-apa karena serangan Hang He Sin Jai. Tidak diarahkan padanya, tinggallah yang berdiri hanya Sumakun dengan Kim Kong Tai Bagaimana Sumakun, layakkah engkau dan saya bicara, kurang ajar siapa kamu sebenarnya kenapa ilmu keturunanku ada padamu? Hehehe, Memang katak dalam tempurung si Dewa Jumawa dan bodoh ini. Hei, Dewa Bodoh, ketahuilah semua ilmu itu bukan ilmu keturunanmu. Kamu punya hanya ilmu capcay tadi, dan yang lain hakikatnya adalah milik keturunanku. Kamu tahu siapa suhu dari Kim? Siaweng, Kim Mo Su. Nah, Kim Mo Su adalah leluhurku. Kamu telah menodai kearifan leluhurku dengan menggunakan ilmu itu untuk bertindak menindas. Sekarang sebelum apa hal yang berlaku padamu, aku ingin berbicara padamu, bangsat, tidak ada yang perlu dibicarakan. Koma ini aku turunkan tanganmu dan krek, krek, aug, krek, krek, adou, prak, prak, uuuuh, des, krek, sumakun ambruk berlipat pingsan, bimoli siuman dan melihat hontiong duduk di kursi memperhatikan ruangan besar itu, dan Bimoli menggigil ketika melihat Sumakun tergeletak aneh karena seluruh sendi tulangnya patah dan lepas. Han Tiong menatap wajah cantik Bimoli, pucat pias muka itu dan tertunduk lama, beberapa saat. Orang siuman terdengar di sana sini, semuanya melongo karena mereka bergelimpangan. Namamu siapa? Sa, saya Liu Kok Taihap, kamu pasukan kerajaan, benar Taihap, berapa kungcu di cancung? ada tiga kungcu, pergi kamu dan bawa kemari kedua kungcu itu ke sini, baik Taihap. Saat tengah hari datanglah kedua hungcu itu dengan heran melihat orang semua berkumpul di dalam ruangan itu, jiwi hungcu tahukah kalian apa yang terjadi di sini? Ti, tidak, engarlah suma hungcu telah mendapat ganjaran akan perbuatannya yang menindas rakyat, kalian juga tentu telah banyak merugikan rakyat di bawah wewenangmu, Maaf Taihap, kami hanya mengikuti perintah Sumakungcu dan semua pungutan kami mengalir semua kepada Chu. Itu Sumakungcu telah tergeletak. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Kami tidak akan membebani rakyat lagi Taihap. Siapa pemegang keuangan si suma ini? Empat orang datang maju dengan menggigil. Kalian kumpulkan semua harta si suma ini. Cepat. Ruangan itu bergetar membuat banyak yang jatuh pingsan lagi, empat orang itu langsung memasuki ruangan dalam, kemudian beberapa orang dipanggil untuk mengangkat. 50 peti harta sumakun, kalian berempat dan kalian dua kungcu dapatkah kalian membagi harta dengan adil ke seluruh wilayah cangcung? Dapat bengcu, baik kalian bagikan hingga selesai satu minggu dan untuk kalian dua kuncu di samping bagian dari harta ini kalian berdua mesti keluarkan harta yang ada pada kalian dan bagikan lima tel per rumah pada tiap rumah, selesaikan itu dengan waktu bersamaan, mengerti koma mengerti taihap sekarang kalian boleh ambil tempat di ruang lain untuk menghitung dan membagi harta ini enam orang itu keluar dan dibantu yang lain mengangkat lima puluh peti harta sumakun, pasukan pemerintah kalian coba berbaris. Segera hilir mudik mereka mengambil tempat, ada 200 pasukan, dan yang lain. Lain ada 60 orang termasuk Bimoli sekarang kalian apa yang mau kalian lakukan kami akan melakukan pekerjaan yang baik dan tidak akan mengagulkan diri menindas orang, caranya saya akan menjadi pedagang, saya akan mencari kerja di Piau Kiok, saya akan menggarap sawah saya di kampung, Baiklah jika hal itu bisa merubah kalian lakukanlah, tapi jika ada keinginan untuk berpatah balik membuat penindasan ingatlah sumakun. Pimpinan kalian, baik Taihap, sekarang keluarlah, 60 orang itu keluar, eh, kamu syocia tunggu di sini kita harus mendengar hasil dari rekan-rekanmu di luceng, di moli pucat gemetar terduduk. Mana keluarga si suma ini? empat puluh selir datang menghadap dan dua puluh tujuh anak laki-laki dan empat perempuan, Cui Hujin, adakah di antara kalian yang menjadi istri Sisuma ini, tiga orang wanita cantik maju ke depan, baik untuk Hujin yang jadi selir apakah yang akan kalian lakukan, kami akan keluar dari rumah ini dan kembali ke orang tua kami, pengawal tolong panggil salah satu bendahara tadi, baik Taihap, satu bendahara yang sedang menghitung harta suma datang, saya taihab, ini ada 37 selir, sebelum kalian bagi berikan masing-masing mereka cel emas, semua selir itu melongo, sekarang kerjakan, baik taihab. Sekitar satu jam pembagian kepada selir pun selesai, nah berangkatlah para hujin dan kalian akan ditemani dua pasukan pemerintah sehingga sampai ketujuan. Dengan muka sembab air mata dan keharuan para selir itu menyalami Han Tiong. Suma hujin sanggupkah kalian mengurus sumakun yang tidak berguna ini? Terdengar keluhan dari sumakun. Dia menatap orang di sekelilingnya. Aku tidak sanggup, aku juga. Aku juga ketiga istri itu menolak Sumakun, jadi mau hujin apa saya ingin seperti selir-selir itu, ketiganya meminta hal yang sama, bagaimana pendapatmu Sumakun? Sumakun mendelik menerima pertanyaan itu. Kulaknat kalian semua perempuan jalang, met Sumakun berkilat marah, HMH, baiklah kalau begitu, si Cu Bendahara, berikan kepada ketiga hujin ini masing-masing 25. Cail emas, Segera Taihap, lalu diberikanlah masing-masing bagiannya dan mereka pun pergi. Sekarang si benda Bendahara bukankah kita merasa lapar? Benar Taihap, bila memang ada yang layak dimakan, sampaikanlah kepada juru masak untuk menyediakannya sambil menunggu rekan dari Syochia ini. Bimo Liyang dari awal menyaksikan kejadian yang berlangsung hari itu seperti mimpi dan ngambang. Ayok Syochia kamu juga ikut makan dan telong sumakun juga tentu lapar suapkan makanan untuknya, tak dapat tidak karena dia sudah sangat lapar dia makan dengan lahap dan menyuapi sumakun, hampir malam baru pekerjaan menghitung harta itu selesai dan kemudian dibagi jumlah seluruh kepala rumah tangga di Changchung sehingga masing. Masing mendapatkan 20 tayu emas dan 200 tel perak, besok kalian bagilah ini selama seminggu harus sudah selesai, dan Jiwi Kung Bu jangan lupa tambahan dari kalian, kemudian perihal Sumakong terserah kalian mau buat laporan apa kepada atasan kalian di kota raja. Keesokan harinya harta itu pun diangkut sepuluh kereta. Kuda, diiringi empat bendahara dan dan dua hungcu dan empat puluh pasukan, dan siangnya sampailah Sian ke tempat Sumakun dengan tertatih-tatih mereka memasuki gerbang pagar rumah, semua pasukan sudah dipesankan membuat suasana seolah tidak terjadi apa-apa, mereka langsung masuk tapi alangkah terkejutnya mereka melihat Kim Kong Tai Hap dan Bimoli di ruangan itu sementara Sumakun terbaring di kursi panjang yang lembut, melihat keadaan tiga orang itu legalah hati Han Tiong karena kedua istrinya dapat mengusir bahkan satu di antaranya mungkin mati, karena tidak ikut kembali. Bagaimana hasil pekerjaan kalian? Sian yang melihat kenyataan ini langsung terduduk karena memang tubuhnya sudah lemah kehabisan darah. Kalian bertiga apa yang kalian rasakan setelah melihat keadaan ini, pimpinan kalian Shi? Suma telah tak padaksa, lalu bagaimana dengan kalian? Berikanlah jawaban padaku, Taihap kami akan bertobat, kami tidak akan berbuat jahat lagi, dan akan berbuat baik, contoh baik yang kalian maksud apa? Kami akan membantu orang lemah, dan orang tertidas, kami akan hidup layaknya pendekar, Sumakong itu sekarang lemah, bagaimana menurut kalian, apa yang harus diperbuat padanya, biarkan dama. Krek, auh, krek, aaa, krek, krek, auh, prak, prak, Ta'ayal ayal holyong yang menjawab harus menerima apa yang dialami Sumakun, dia ambruk berlipat, kejadian cepat ketiga orang itu melonggo. Melihat Ho Leong yang pingsan, Sumakun dan rekan kalian ini lemah bagaimana pendapat kalian Saya akan mengurus Sumakun, dan saya akan cuci tangan dari semua ini Aku bersumpah demi ibuku yang melahirkan aku, tidak lagi aku berbuat jahat Ciumo dengan hati berkabat kebit melihat hal yang demikian menyengsarakan itu Hal demikian sepertinya bagus, maka lakukanlah Saya akan mengurus Ciumo, hampir berbarengan dengan siapa Ciumo tinggal atau yang akan serumah, Ciumo akan tinggal dengan saya Sian pek menjura, baiklah bawalah dia dan kamu Syokya Bantulah duarkanmu yang telah berada dalam tanggungan mereka Dan kamu Sian pek jika bertemu dan Syokya ini Melalaikan bagiannya, maka jangan sungkan berceritalah padaku Baiklah Hap kami pergi, Bimuli yang ada tenaga langsung membopong Ciumo dan Hon Tiong tidak lama meninggalkan tempat megah yang sudah kosong oleh penghuninya. Arak-arakan pembagian harta sumakun kepada seluruh rakyat Changchung membuat gempar, wajah-wajah gembira dan senang rakyat kehujanan duit tidak terperikan, kebebasan dari tirani sumakun yang mengkungkung mereka selama ini tidak dapat dilukiskan, lantunan bait Kim Hong Taihap menggema di sudut-sudut kota dan pedesaan. Kim Hong Tayap setelah meninggalkan kediaman langsung kembali ke Luceng, dengan kesaktian lari cepatnya Eng Teo Lui Kong Tiok, kaki kilat menembus bayangan, malam harinya Han Tiong sudah berada di penginapan bersama istrinya, dan seminggu kemudian Lopang Cudan dan tiga rekannya menjumpai Han Tiong perihal pertemuan yang diperintahkan Han Tiong. Cilan Hoasan, Bukit Bunga Cilan, siang itu sudah dibanjiri para pendekar, Pang Chu dan Kausu kota Changchung bahkan dua. Kungcu menyempatkan diri dengan beberapa pengawalnya untuk hadir, hampir 200 orang yang memadati tempat itu. Koma Tiong dan kedua istrinya siang itu baru memasuki kota Changchung banyak selebaran menghiasi kota Changchung, bahkan pintu tiga gerbang masuk kota Changchung ada sepanduk dengan tulisan indah berwarna emas. Kim Kong Tai Hap Beng cu, sejati rupawan sakti lagi berlimpah budi di mana dusun dan kota dilewati lenyaplah penindas penyebar tirani.